nonton lagi tadi. Kan kenal Kak Aris kan? Iya, nonton teater. Iya, terus tadi tuh shootnya sama Indira. Marahin. Aku tahu tapi aku nggak tahu belum. Iya, Kak Aris tuh tadinya mau sok misterius gitu guys. Cuman akhirnya dia memperlihatkan wujud asli dia ya. Kak Aris, ayo berkenalan. Aris punya aku. Nah gitu. Aku udah gitu mute. Aku udah enggak showroom berabad-abad, maaf ya guys. Ya dong. Tapi Kak Aris fotonya tuh shootnya sama Indira. Enggak asik banget. Sos. Apanya sos, woy? Ikut main basketnya enggak? Woy, ditanya guys, ikut main basketnya enggak? Ikut. Kita jadi ring basket. Tadi Cige ya. Di Cige King Aris ngamuk lempar kastil 3. Hah, Kak Aris mah sekarang osinya banyak, aku sedih. Marahin. Osinya Kak Aris bukan aku. Gak tahu. Gak tahu. Wah, parah mute. Marahin mut. Ya, Mak, kan King apa? Ah, enggak, aku ngomongnya Hotman Aris. Tengah sini aku baru pertama kali poninya kan di situ hampir. Kemarin si Zizoy baru nyampe langsung video call WhatsApp bet. Ya? Iya. Jam 12. Ya, poninya udah dipotong jadi kayak udah. 12 malam di dia, 12 siang dia, aku masih di kasur belum bangun. Belum mandi pun. Siapa yang bangun jam 11 pagi? Ya, aku masih pilek dan tadi lagi bangunnya jam 12. Kayak bercampur aja gitu. Lihat dia ada jerawat. Kalau enggak roulette dan diga dibatasin, aku beli semua, Bang. Wede. Result outin ya, guys ya. Atman Ari guys, sudah berkata jerawat. Tuh udah. Keren kalau orang-orang menutupi. Lihat guys, ada jerawat aku lihat. Enggak kuku. Keren banget sih. Ih guys, sekarang ada yang mun. Tak apa lagi, mun? Bulan. PTW di sini ada ya, ini, ada kan bilang ya kerja Mute. Ada Jesse. Astaga Mute. Momo dan Bubu. Nih, Jessinya mana weh? Oh, ini dia. Tuh, ini ada kembarannya si Mute ya, guys ya. Keren-keren. Ini ada. Iya, guys, sekarang crescendo-nya keren banget ya. Sih, kita di backstage kayak kita belum ngobrolin tentang itu weh, ini teater weh. Oke, mari kita mengobrol gimana suka enggak cie Wagama. Wagama bareng Flora. Tadinya ini sama aku bukan Wagama. Jadi kan enggak akan pernah tahu, guys. Tahunnya paling 3 tahun ke depan ya. Kenapa sih lihat gua di ngaca? Lucu. Kayak di aku bisa ngeliatnya dari situ, ngerti enggak? Oh iya, ngerti. Ini kayak loading dulu. Kalian akan tahu 3 tahun lagi unit song apa yang harus. Ya, nanti 3 tahun lagi gua ngetin ya. Iya, ntar 3 tahun lagi aku ngasih tahu. Jadi kalian harus menunggu 3 tahun, tahun lagi udah bisa bawain. Iya, iyalah pasti. Yes. Tentang kalian dulu, Kristi tadi mau bawain itu song apa? Coba tebak. Tapi jadinya enggak jadi. Tapi kalian akan tahu ini 3 tahun ke depan. Karena kalau dikasih tahu. Iya, Mas. Kita ganti topik. Jadi, kamu tadi apa unit song-nya di situ? Crescendo dan I Know It All. Oke, bagus. Kamu? Crescendo dan Chokonayukue dan Seifuku Gajama Wosu. Aku Wagamama dan Kurosu. Dulu tuh aku pernah belajar Kurosu pas Ramune mau backup orang. Tapi karena udah terlanjur censur aku. Akhirnya aku tidak mau bawain Kurosu. Tapi kita mau Ramune lagi. Oh my god, iya. Bagaimana tanggapan Jesse yang belum pernah Ramune? Aku sebenarnya cukup excited karena aku udah pernah beberapa ya, lagunya aku udah bisa kan. Kayak ini contohnya Fuzasha aku bisa. Aku menikmati makanan aku dulu guys. Nah, itu kan Ramune kan? Itu kan kita udah pernah belajar juga, terus kita udah pernah balet, kita udah pernah kamu di sini. Nah. Abis itu apa lagi ya? Unit song udah pernah belum? Unit song belum? Belum ya? Oh iya ya, jadi aku udah bisa. Nice to meet you, belum ya? 4 lagu. Enggak, belum. 4 lagu. Aku main lah. Unit song Ramune. Mute, kok kamu kuat makan itu? Aku baru nyadar. Bukannya kamu emang suka pedes? Aku suka pedes. Kamu emang suka pedes? Aku suka pedes. Mau dong. Kok kenapa lo gak habis?
maksimal, tapi nggak apa-apa belajar. Tapi tinggal kuahnya doang. Gue pikir ada topoki yang ditampung ya. Ya kan enggak apa-apa kuahnya. Itu kan kuahnya masih ada, rasanya kayak mau nambah nasi enggak sih? Bisa pakai. Oh, sekarang tuh disco. Nambah mie. Disco tuh bentukannya mie. Gak, mie. Gak, tapi dulu kan tadi kan pernah makan gitu ya. Kayak gue eh disco dari Kak Ojan. Ojan sayang Jessie. Oh my god. Harusnya kita beli mie tau guys makan di sini. Iya. Kuah kenapa ya kuahnya enak banget kayak rasanya mau aku campurin nasi. Tampol aja. Diantar di belakang layar ya. Aku tambah jeci, pah, gitu. Aku mau unit apa di Ren? Aku mau apa ya? Aku cocoknya apa? Kenapa cabai itu pedas? Karena kalau manis itu. Aku mau tahu. Just chill you katanya nyariin. Lagi di mana? Lagi di. Siapa ini? Di hatimu. Iya, Jessie Indonesia people banget. Aku kalau misalnya kuahnya itu masih ada terus kayak udah habis ituannya, aku makan. Asar aku mau. Aku lagi makan topoki. Aku mau tambah nasi dia rasanya. Mau habisin. Enggak boleh kekerasan, Toy. Berarti apa kelembutan dong? Ini siapa sih, Kak? Kak Krisi ponnya lagi Gunsta. Dong, enggak mau. Aku tadi menanyakan Mute apakah aku harus okay. Memanjangkan rambut atau enggak. Jangan lupa ya Kak, foto-fotoin aku yang banyak ya. Nanti aku kata Mute, ke kamera. Okay. Dipendekin aja. Tapi emang lo bagusan cocokan pendek tau. Asya juga mau gitu. Sebahu. Asya juga mau gitu. Asya juga mau gitu. Tapi jangan pakai poni. Asya juga mau gitu. Guys, Kak Ojan ngasih aku gift lagi. Nanti aku dikasih tambahan, aku dikasih unta. Aku dikasih unta, unta ustaz. Terus habis itu dikasih anjing. Habis itu aku enggak tahu dikasih apa lagi, aku takut dia anjing. Kamu dikasih anjing. Boneka. Iya. Lucu enggak? Ya bisa ngomong tapi enggak tahu Alif. Ngapain mau main bas? Aku hari-hari dikasihnya kucing. Aku dari kemarin pengen ngelihara ya, kucing tapi nggak jadi belum ini mulu karena sibuk guys. Pertandingan basket. Panjangin aja tapi pengen nyobain rambut panjang pas di JKT. Rapunzel JKT48. Dan apa? Gak percaya. Ini kuahnya enak banget. Besok beli mainan bebek ya. Jelas gue jadi pengen beli. Gojek apa? Suruh naik. Kan kita mau GoPlay. Ya lo bikin panik aja. Kita pakai antar aja biar bisa langsung dianterin ke pintu di depan. Iya ada disco by the way dari tadi maaf ya aku ngeliat dari ada dari Kak Hatis, ada dari Kak Satri, ada dari Kak. Ini kan diskonnya tuh sekarang gue. Kuahnya enak banget sumpah. Emang iya. Itu bentuknya bulan tau. Oh ini. Oh itu disco tapi ada bulan juga maci. Kenapa semuanya belakangnya tuh i. Aku makan dulu ya cinggu. Aku kalau makan emang diem. Oh kamu dari tadi nggak bisa. Hah ngelag. Mute sambil makan. Hah ngelag. Terus sambil makan lanjut makan. Ke ITS di ITS apaan guys? ITS apa? ITS-nya kali. ITS. Apaan sih? ITS mana? Institut kan? Institut iya. Teknologi. Iya, enggak sih. Swasta. Enggak tahu. Institut Taman Kanak-kanak. Ini si Mute konsepnya mukbang ya? Merek ya guys ya? Ah, mau minum. Jo mau minum. Ada gelas di sana. Ambil. Kayak ada yang kira suara Institut Teknologi. Emang ngelag guys. Kangen banget. Oh ITS itu Institut Teknologi Surabaya. Itu kan katanya tempat kuliah kamu. Oh iya, aku lupa. Kenapa ITS kamu ITS? Kamu udah lama ya gak kuliah. Iya deh kuku aku guys. Besok lagi baru mau mulai. Bling-bling keren gak? Terima kasih Kak Andre.
deh, bling-bling. Tada! Shining, shimmering, splendid. Eh, kalau enggak. Soalnya HP aku nge-lag sekarang. HP aku nge-lag, guys. Entah kenapa. Guys, aku pengen. Tuh kan? Nge-lagnya, kita udah tahu ya guys, nge-lagnya gara-gara Aris lagi. Aris, Aris. Aku Ming Dep ikut ke Bandung gak? Boleh gak sih dikasih tau? Nanti aja. Kak Robert, arigato, terima kasih. Kasih ya Kak. Tadi ada Kak Robert nonton. Ya Kak Robert udah mau ke Jepang tau. Terus aku tadi dikasih tau yang ini. Muta, ini Aris. Terima kasih. Muta, ini Aris. Harbi apa? Makasih ya Kak Robert atas kastilnya. Semangat ya nanti ke Aris, Jepangnya. Aku mau nitip pohon sakura yang asli. Pokoknya kakak harus beliin aku oleh pohon sakura yang asli. Aku gak mau yang miniatur, pokoknya aku mau yang asli. Yang sehat banget pohonnya, terus yang gede banget. Terus yang kayak bener-bener bagus banget gitu loh. Terus kayak aku maunya pohon sakura yang abadi. Yang gak... Siapa sih? Pusing deh, baik banget. Pohon sakuranya pohon sakura abadi yang tidak akan pernah mati dan layu. Kita ngomongnya tuh kayak prak-prak-prak, nabrak-nabrak aja. Ngotot, iya dong. Ngotot. Aku kalau ngomong tuh harus ngotot, guys. Harus ngotot. Isi ponimu malaikat duniaku. Duniaku nih. Oke, Aris. Bye, Aris. Semangat nontonnya, Aris. Aris masih di Dufan enggak? Tadi Aris habis nonton. Kan. Hari ini letoy enggak? Aku kena bulu mata aku itu yang letoy. Oh iya. Suset. Katanya Aris masih di Dufan gitu. Agak maksa ya. Kenapa mau maksa? Aku jangan. Panco sama Mute enggak mau mager. Ya. Bagus. Atau udah dia udah keluar apa belum? Eh, Kak Aris di sini. Hai Kak Aris. Astaga, dia menyumbangkan satu, makasih ya. Dan towernya Kak Robert, I love you. Sengaja, aku gak mau tebel-tebel. Bukan, Aris bilang sama aku mau nonton. Katanya nonton showroomnya Christy ya. Aku emang dia gak ada di kamu? Gak mau tebel-tebel. Gak tau, masih ada, cuman oh, astaga, Aris. Sini deh, muter. Astaga, terima kasih ya Kak Aris, kastilnya. Sudah menyumbangkan satu kastil ya. Ini kasih aku sekarang lagi kopelan nih. Terus dia kayak ceritanya punya anak satu tower dari Kak Robert. Jadi satu kasil dari Kak Robert dan satu kasil dari Kak Aris. Mereka kayak menikah gitu. Dan membuat keluarga dan anaknya itu tower. Jadi aku punya keluarga di sini. Korean bank. Tapi kalau terlalu tebel aku takut nggak bisa ngurusnya. Mama kasil dan papa kasil berah ya, ide ya, kapur segini aja tadi kayak udah sering berah gitu. Kalau udah mulai terbiasa lah. Apa kamu ojan gimana? Gak usah bilang setia. Dah gereja yum. Kenapa sih kayak kalau pakai yum tuh kayak kotak gitu kayak dah bobo lu, dah bobo yum. Siapa yang mulai? Hah? Siapa yang mulai pakai yum-yuman? Enggak tahu ya. Tahu sih, tapi takutnya salah bukan dia yang mulai. Tapi aku tahu dari Jijib. Tolong ya, ada yang itu PM ada yang namanya di accept ya. Jadi bukan salat yuk. Enggak. Menyebar hoax-hoax. Aku sholat 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Hah? Yang Abel artinya aku belum lahir. Alessandra, aku gak sholat bro. Apa? Sumpah Christy freak banget. Kalian tidak mendengarkan apa-apa. Apa sinjol? Gak boleh Christy, bercanda gitu. Enggak, aku gak sholat sih, guys. Aku kan panggil Christy. Yang sholat tuh mute. Aku kan panggil Christy angel-angel. Si jalan-jalan. Apa mutiara? Jalan-jalan. Apa kamu mutiara? Masih ada nggak jalan di sini? Apanya? Enggak itu.
Apanya? Apanya? Kuahnya. Apanya? Kuahnya. Mau kamu mau nikah? Gua. Kalian cuma nggak lihat tadi Jessie keselnya tolong editnya yang ngelihat Jessie keselnya gini aneh banget capek jejak digital tidak kok nge-lag aku capek jadi temennya Kristi jejak digital tidak akan menghilang bro kok nge-lag guys nge-lagnya aku jelek banget nih ini lagi nge-lag makanya jelek banget guys, astaga. Padahal aku pakai kuota loh. Aku nggak bisa ikutan mereka, soalnya mereka tuh. Gila. Padahal aku introvert banget. Aku datang, aku datang ke teater. Foto pakai baju gas. Hi guys, ya, I'm back. Pakai baju gas. Maaf. Rasanya ingin menjadi naga. Guys, maaf banget tadi. Lagi apa namanya? Aku lagi di rumah Mutel, lagi di rumah Kristi. Ntar panco HP-nya HP-nya. Showroomnya sih, showroomnya. Balik mesti pakai tangan. Enggak tahu deh, punya tadi kayak nge-lag gitu. Sekarang udah nge-lag enggak? Sekarang udah nge-lag enggak? Sekarang masih nge-lag enggak? Hah? Ntar kalau aku kalahin. Sekarang sekarang masih sekarang masih kaki enggak? Lag. Kristi, stop Kristi. Kalian capek banget gak sih guys? Apa? Ini mau kalau mau minum tuh itu aja. Nih. Udah ada lagi. Ini udah cuci belum? Udah tadi udah gue bilas. Apa iya? Bilas doang nggak pakai sebiun. Ya kan dibilas aja kan dia bersih. Tapi kan nggak berdebu. Tapi virusnya masih. Biarin aja Kristi. Ya udah kalau sakit ya kita sakit bertiga iya kan. Fomo. Nanti yang FOMO. Teater nggak ada yang iniin. Ada kasih lagi nih deh jangan. Oh dari Kak Robert. I love you Kak Robert. Ini Kak Robert versus Kak Aris. Pampung. Makasih Kak Robert love you. Pampung. Jadi Kak Robert nonton loh. Oke sweater abu-abu aku nyesel. Emang tadinya aku kok. Pakai kacamata pakai masker. Iya lah pakai masker masa. Tapi aku nggak ada. Love you toy. Kok mendadak love you tuh? Kastil Jepang ada 3 guys biar genap. Enggak, 3 itu nggak genap, 3 itu ganjil. Kalau genap baru 4 dan 2. Tau gak sih kemarin tuh teater dingin banget tuh rasanya kayak di kulkas. Iya betul sekali. Kayak gak bisa kulkas di kulkas tau. Ah tuh kan nge-lag lagi. Lucu banget sih Kristi nge-lag. Muteng Jessie. Kemarin kan bisa aku masukin kulkas guys. Coba jadi aku juga kalau misalnya nge-lag apa gara-gara kalau nge-lag berarti kan guys semuanya yang ada di sini maaf banget ini yang nge-lag HP saya atau showroomnya maaf ya. Gimana dingin gak? Ini yang nge-kaki nge-lag. Yang ngekaki, yang nge-lag tuh siapa ya? Maaf ya guys. Oh kulkas kalau ditutup dia mati lampunya. Emang? Hah? You don't know, girl. Kok aku coba-coba ngeliat. Tapi kata JC Mamute kalau mau nggak ngekaki alias nge-lag harus dimasukin ke kulkas emang iya? Kok pas aku, kok belum mati sih kapan matinya deh? Umur nggak ada yang tahu Jess. Lu nanya kapan matinya umur nggak ada yang tahu. Dia nanya matinya aku kapan? Ya enggak tahu lah. Real, no gimmick. Real cuy. Ntar kalau ditanya umur kamu berapa? Ya, aku enggak suka mainan. Jawab aja kan? Umur enggak ada yang tahu. Lucu enggak? Iyalah. Kita item-item, guys. Black on black. Real cuy, real. Real cuy. Real. Real deck. Real. Ada tombolnya. Lucu ya makasih ya. Ya ampun -1/10 jatuh. Itu yuk lagi iniin ke kulkas. Hah? Hah? Ini ngapain dari tadi tuh? Kamu ngapain? Ngantuk.
Tapi kayak kenapa kayak sambil ngaca gitu. Itu dia lagi kerasukan Kristi, udah biarin aja. Belah belum. Si Mute tuh lihat guys, gila. Tuh lihat lihat. Astaga lihat. Meme Jessie warnanya hitam seperti kalian lihat seperti Mute. Astaga merek. Mohon maaf. Wah, aku. Maaf ya aku katro, weh. Katro siapa yang Katrin? Temen TK-nya Katrin waktu itu. Kenapa TK? Waktu itu soalnya ya seperti itu. Ini tadi cara nyalainnya gimana, Jo? Di situ. Ping pang pong. Lagi. Ping pang pong. Lagi. Tau gak sih kemarin sebelum teater yang bikin aku semangat adalah si Mute bikin tebak-tebakan. Kamu tebak-tebakan apa aja kemarin tuh? Artis-artis apa yang suka naik sepeda? Selena Gomez. Yuk ketawanya. Terus kayak aku minta lagi mulu. Kalau sih, ini aku cerita ya pas Enif guys. Jadi waktu Enif kan emang kita all member kan. Terus ini yang showroomnya Christian sama Jessie juga dengerin ya. Terus tuh kita tuh satu station gitu, satu tempat baju. Dan aku tuh orangnya tuh panikan kan. Jadi untuk meminimalisir kepanikan aku tuh kebetulan satu stationnya sama Christy. Aku sama Christy bajunya dipisahin dengan cara aku mengajak Christy untuk kayak, Christy aku sebelah kanan sama kamu sebelah kiri ya. Dan dengan cara itu aku dan Christy tidak kehilangan satu baju satupun. Renang. Bahkan kita sampai ih lucu banget ngerapiin stationnya berdua. Kalau aku kita rapi banget stationnya. Sepatu-sepatunya juga sendiri. Karobe iya, makasih ya. Stationnya sendiri. Jadi ya, kastilnya jadi oh my god kastilnya jadi punya keluarga besar. Bajunya dikit kan. Jadi ada kakek neneknya dan papa mamanya. My station. Tapi tau gak, kalian terima kasih Kak Robert sudah membangun gitu, keluarga pasti. Sebenernya station aku tetap sama, tapi sama Christy ya, iya. Jadi kalau misalnya ada Christy siapa yang ngalah? Ganti apa? Gantian gak? Apa? Ganti-gantian. Kalau misalnya nih, kalian show bareng siapa yang ngalah biasanya? Ganti-gantian. Biasanya mau tes yang ngalah. Nggak, Christy juga ngalah. Kalau kan aku kan stationnya sama Katrin ya, RKJ. Tapi aku berantem masih? Enggak. Aku nggak pernah ngalah. Pernah sih sekali. Tapi kayak aku datang selalu datang duluan kan. Ya iyalah, kalau udah datang duluan berarti udah taruh tas duluan kan. Iya. Bukannya kan? Julid banget. Ya iya. Terus akhirnya terus Katrin kan tetap taruh tas gitu kan. Terus akhirnya dia yang pindah. Dan ya. Kalau saya jundles itu yang pindah Mute. Enggak, soalnya aku maunya bajunya yang pendek. Iya. Sama kok semua member mau gak sih? Semua orang mau baju yang pendek weh. Aku enggak, maksudnya mau... gimana bukan ini ya. Biar kayak atau kelihatan atau gimana karena yeah. Kayak lebih aku iya, sih lebih suka lebih pede gitu kan aku lebih suka ngegerakin ya bukan pedenya bukan pendek sependek gitu maksud kayak kan ada yang panjang kan terus kalau aku nggak minta yang pendek pun udah pendek yeah. Astaga lagian si Katrin ya kali dia datangnya lebih lama dari aku tapi aku yang harus ngalahin yang enggak kan aku datang tapi Atin kocak banget sumpah dia tuh kayak low key gitu loh, lucunya kayak bukan. Udah gak nge-lag kah? Emang tadi nge-lag? Berarti gak ngaruh nge-lag sih, aku gak nge-lag. Gak boleh gitu tau, ntar nge-lag. kayak kamu misalnya, kok aku gak pilek? Maksudnya aku lagi mau pilek? Enggak. Oh, mimisan. Iya, mimisan. Berarti ini mode angel ya, wis. Aku lagi mode angel. Kok dari Kak, DJ Una. Tapi untungnya Katrin enggak berontak sekarang sih yang punya dua mode ya guys ya otot gitu mode Kristoy dan mode dia tahu diri dia telat dia yang angel pindah Kristoy toynya lotoy lotoy letoy ini kan kamu di tantan aku pakai anti Jessie J nya Julid iya Julid bener gak real Julid apa siapa sama Kristi Julid Ashil sih dan Ashil dan Ola sih ya. Tahu gak sih aku sama Grisi udah lama banget guys, gue dari semenjak sebelum konser hari ini SG pertama kali aku.
Normal. Kalau kamu tuh takut nge-freeze. Emang HP-nya ditaruh di kulkas? Enggak kan? Nge-lag toy. Kaki. Kok ketawanya gitu sih kayak terus berhenti. Sekarang jam berapa guys? Topi C-nya nggak tahu mana. Aku jam 4 udahan ya. Eh nanti kita Red Bull ke Gor Bulungan yang kayak K3 iya, kita mau konser K3 versus K3 lagi. Kayak aku pas masuk kayak langsung nostalgia gitu. Wih, deja vu. Iya. Kayak langsung deja vu gitu guys, kayak oh my god. Tapi pas kita masuk kayak kecil gitu ya tempatnya. Padahal waktu itu kayak gede gitu banget kayak kayak dulu lebih gede apa mungkin. Oh my god, nge-like mulu aja udah capek ah, kosong. Apa? Ya nge-like, katanya nge-like. Nge-arm aja, nge-tangan. Nge-like kan nge-kaki. Dengar enggak tadi saya ngomong apa? Pukulin guys, pukulin gua coba. Hey, jangan kekerasan. Bercanda, bercanda, bercanda. Kamu bisa bawa beras enggak? Bisa. Kan beras. Karena direnov beras. Bangkunya apa? Bangkunya apa? Emang ya? Apa ya? Kakak yang renov ya? Enggak bisa nyetir belum. Ping pang, pang pong. Yeay. Di belakang kamu kok ada TV? Itu bukan TV, woy. What you want, tell me what you need. A to C, top that, top that. No, 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 no. Muteng, apa ya? Capek ah. Nanti ketemu di Gor Bulungan aja ya guys. Iya ayo guys. Nge-like mulu kalian sih, komen nge-like. Kalau misalnya kalian gak komen nge-like kan aku bakal kangen, kangen nih. Marahin. Marahin. Tapi kan kalian bisa pura-pura bohong biar aku bisa nge-showroom lagi. Gitu aja, masa gak ngerti sih maksudnya. Aku gak ngerti maksud perempuannya. Oh gak peka, gak peka. Gak peka banget sih. Jadi ke bawah, iya ke Gor Bulungan. Tuh kan, masih aja ada yang bilang nge-lag mulu. Padahal kan aku lagi udah kalian tahu. Dengerin mute marah-marah aja. Aku enggak, kalian enggak peka banget sih. Tuh kan, sekarang orang-orang diem, berarti nge-lag. Aku cuma. Dan nih, showroom sama aku aja nih. Nih Jess, ini enak banget. I know, right? Aku dari tadi nggak nge-lag. Apa ya? Jangan ngomong gitu, ntar tiba-tiba nge-lag. Iya, ntar nge-lag pas gue datang nge-lag. Nah, aku nge-lag. Eser muteng nge-lag mulu tuh katanya. Bukan, ah udah. Ya bete. Kok komen nge-lag ya? Nanti tiba-tiba komen nge-lag lagi. Tapi aku benar ini udah mudahan kalau udah jam 4. Like me. Tak aja orang pakai. Ini lagi jerawat guys, Omo. Lihat lihat pamer jerawat. Kristi cengeng emang, gue cengeng. Tadi bohong ya? Bohong bohong. Aku internetnya sangat amat 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 lancar. Tapi aku juga jadi ngelag. Kok kamu bisa nggak? Kan kita sama ini. Kita. Tapi aku. Kita nge-like apa ya? Aku juga sama. Masukin kulkas. Oh enggak, akhirnya mau dimasukin kulkas. Takut lewat. Hari ini hari apa sih? Kamis. Senin gak sih? Minggu. Minggu eh. Aku hanya mengetes kalian. Wait, canda. Besok Senin. Sekolah. Ya. Yeah. Selamat bersekolah, guys. Ada. Ah, lampu sini tuh.
Iya, panas sih. Panas karena silau. Mau dinyalain lagi. Nih, tuh silau banget, guys, panas aku. Ini kita bisa lain akunya, kitanya kan yang hawanya. Hawa panas. Sumpah panas betul. AC-nya kayak enggak ngaruh ya? Besok Senin aku ulangan, tapi udahlah ya. Cuma aku jangan sambil ngecas. Enggak ada. Enggak. Oke, kayaknya mau end deh, guys. Aku baca podium ya. Dari ke-13 ya, guys. Ada kayak if you know, you know. Terima kasih ya. Terus ada Kak Rituan, terus ada Kak Dedel, ada Kak Dita ketemu Toya. Oh iya, tadi ada Kak Dita loh. Terus ada Kak Kalbi, Kak Vin, Kak Andre, Kak Puji, punya Nemo, Orange Juice for Christy. Thank you. Terus ada Kak Nina, Kang Dede ya nih, Kang banget Kak Nina. Ke teater lagi dong. Terus ada Kak Yandi, terima kasih Kak Yandi. Terus ada Kak Aris loh di sini. Terima kasih Kak Aris. Kastilnya juga, terus ada Kak Robert. Terima kasih ya Kak Robert, kastil dan towernya. I love you. Ini ada ya, putek. Ini putek kemarin. Kayak bling-bling gitu. Oh, ini kayak refresh ya tadi. Oke, aku bacain lagi ya dari yang ke-13. Ada Kak Dedel, Kak Dita, Kak Andre, Kak Kalbi, Kak Vin, Kak Puji, Kak Franz Ken, Kak RPM, Orange Juice, Kak Nina, Kak Yandi, Kak Aris, dan Kak Robert. Terima kasih ya, love you all. Makasih ya. Maaf ya. Aku senang bisa ada waktu buat showroom hari ini. Maksudnya kayak biar sembari menunggu Red Bull, aku showroom gitu. Jadi kayak kalian jaga kesehatan ya, love you. Oh my god. Ngelek. Ngelek guys. Konten lagi ya buat Hus ya. Ngelek, emang ngelek. Ya udah, makasih ya, dadah. Kayak mau SS bertiga atau gimana? Ada Kak Peyek. Mereka lagi baca video. Terima kasih. Dadah semuanya, love you. Ada Kak Bila, terus ada ada Kak Ade, ada Kak Ade nih Kak Mumu. Tuh. Ade, Jesse milih aku, Ade. Dadah. Abis itu ada Kak, oh my god.